Indonesia, negeri tumpah darahku, tangguh berdaulat, hadapi segala aral demi bangsa yang bermartabat. Sepanjang tahun 2021, tantangan pandemi masih menghadang, menjadikan negeriku tumbuh semakin matang. APBN uang kita dikelola pemerintah dari Sabang sampai Merauke, agar pemulihan ekonomi nasional dan pembangunan terus bisa dilakukan. Di tahun 2021, sebanyak 2.750 triliun uang kita digunakan untuk membangun cita-cita bersama, mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Bersama Ditjen Perbendaharaan, APBN tersalurkan untuk kemajuan bangsa, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan dunia usaha menjadi prioritas utama dalam mendorong kebangkitan negeri di tengah pandemi ini. Pembangunan infrastruktur turut digiatkan untuk memacu produktivitas serta mendorong konektivitas. Sebagai instrumen pemulihan ekonomi, tantangan APBN semakin besar kala menopang bangsa di tengah segala bencana maupun pandemi yang mendera. APBN menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk bangsa. Insan perbendaharaan bekerja keras mengawal APBN dengan segala tantangan yang mengiringi sepanjang tahun 2021. Ditjen Perbendaharaan siap mengawal APBN 2021 hingga penghujung tahun, serta menyongsong APBN 2022 menuju Indonesia Maju.